bangun cuma aku tidak banyak nggak bisa sarjana apa dia nggak berangkat kenapa soalnya dia ngechat. Pak, kalau ngomong tuh yang bener ya, aku gak sopan. Otak saya tuh gak setengah, serem. Kamu tuh ya gak sopan. Sama orang tua berani, ha? Saya ini punya kenalan, ketua dari koran Sandi. Lihat aja kamu akan masuk koran. Hancurkan nama baik kamu, ha? Lihat aja kamu. Ya aja nanti. Aku mau bikin berita hoax. Halo. Dengan Pak Kosmos? Iya. Selamat siang. Ini Pak Kosmos. Ada yang bisa saya bantu? Iya, iya. Oke nih Pak. Saya punya berita bagus. Beritanya gimana Pak? Saya ini habis kena percobaan mutilasi Pak. Mutilasi? Di telinga saya. Di telinga saya. Mutilasi beneran? Iya. Oh, dibikin bohong aja Pak ceritanya. Santai, ada pelitinya. Pak, beneran ada fungsinya? Ya Pak. Oh gini, kalau misalkan emang Bapak mau ngasih berita itu, fungsinya 25 juta Pak. 15 juta? 15 juta, kurangin Pak. Waduh gimana ya? 10 juta deh. 10 juta, oke 10 juta, sih. 500 ribu? Turun lagi, 500 ribu. Oke, 500 ribu, siap. Yang penting berita itu berita di koran. Ya Pak, tunggu ya. Makasih Pak, lihat aja nanti. Masuk koran kau. Apaan? Masa? Itu mertua karyawan. Zaki pelaku mutilasi. Ke WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube. Welcome back to Wondering Angels. Kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp itu aplikasi. Oke, kali ini Wondering Angels menjelaskan kepada viewer atau subscriber bahwa jangan cepat ambil kesimpulan dari berita-berita karena bisa aja itu hoax. So, jadi dengan berita-berita yang ada di media sosial seperti itu atau enggak ya di media cetak, ya media sosial gitu. Line today gitu ya, line today, koran-koran. Koran-koran itu kita harus berhati-hati. Iya, iya. Bisa saja itu hoax. Oke, Zaki benar walaupun dia sok tahu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa. Like, comment, and share dulu bro. Oke, pelangi ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Mulai lagi. Aku dulu ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.
Dadah.